Dalam episod kali ini, aku punya plan nak tukar tayar dan rim. So aku sekarang dekat Jebat Tayar dan Services Maka. So rim yang aku dah beli ni jenama Racing Boy. Aku tukar tayar sekali lah. So ni rim lama, ni rim baru. Okay, ni tayar yang aku nak plan nak pakai lah. Untuk tayar belakang, Diablo Rosso Corsa 2 size 100. Untuk rim aku pakai SP522 daripada Racing Boy, warna hitam mati. Saiz dia 1.85 untuk depan dan juga 2.50 untuk belakang. Mana ni? Apa dia? Okay, untuk rim ni aku cari color gold tapi tak dapat. So better je lah kali hitam. Cantik juga sebenarnya. Size rim ni lagi kecil lah banding dengan rim standard. Sebab yang masalah aku hadapi sebelum ni, motor bila corner rasa macam tak balance depan belakang. Tayar, sama ada tayar tu tinggi sangat ke aku tak pastilah. So ni dah masuk, rim dah masuk tayar. So far nampak okay kot. Jadi nak kena test juga dekat track. So tayar yang aku pakai ni Rosso Corsa 1. Okay, next nak kena buka disc daripada rim lama ni depan belakang, pasang dekat rim baru. Nampak instrument. Okay, buka ada 5 batang skru ni. Cabut daripada rim lama, pasang kat rim baru. Okay, cun. Next, ikat jelah balik. Untuk disc depan dengan belakang ni sebenarnya paling baik pakai Loctite. Korang kena sapu sikit lah Loctite dekat skru tu, tapi aku tak ada. So, ikat jelah. Belakang ni Rosso Corsa 1, so far performance dia ok lah sebab aku pernah pakai tayar ni, memang top lah. Size 180, kalau sebelum ni rim standard aku kena pakai size 120. So rim yang ni size 2.5, kalau nak banding dengan rim standard 3.5, so ni kecil sikit. Hopefully dia lagi ringan, nak flip corner tu lagi senang lah. Dan untuk depan pula, kalau yang standard tak silap aku 2.15 ke 2.5. So yang ni Racing Boy 1.85. Okay, tayar aku pakai depan Rosso Sport size 90-80. Next, nanti baru aku tukar lah untuk Rosso Corsa. Tapi buat sementara ni pakai dulu Rosso Sport.